Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat sekalian? Dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah hari ini merupakan hari raya Idul Adha. Nah, di tempat ini di Masjid Baitur Rahman ini, oh ya makasih Pak. Usai melaksanakan penyembelihan binatang kurban. Nah, saya akan lihat bagaimana prosesi pembagian ya daging kurban ini. Kita lihat ini adalah pembagian atau pendistribusian daging kurban yang sudah dirapikan. Nah, kita lihat banyak sekali kepala kambing, kerbau ya. Nah, kita akan lihat ya banyak sekali di tempat ini. Nah, ini di cincang ya dengan macam-macam alat berbagai macam. Nah, disinilah perbedaan antara Hari Raya Idul Adha dengan Hari Raya Idul Fitri. Kalau Hari Raya Idul Fitri, bagaimana kemudian orang kaya merasakan laparnya, ya, sahabat-sahabat yang miskin, terbatas secara ekonomi, lapar dan hausnya. Tapi kalau di Hari Raya Idul Adha ini, bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang terbatas secara ekonomi itu merasakan nikmatnya makan daging sebagaimana orang-orang kaya. Nah, kita berkah selalu ya. Allah terima ibadah kurban kita di tahun ini. Dan bisa ada 11, 13 aja karena dengan tahun tasyrik. Nah, setelah itu ketemu lagi insyaallah di Idul Adha tahun depan. Semoga yang sudah berkorban tahun ini Allah terima ibadah kurbannya, Allah berkahi hidupnya dan keluarga, dan bagi yang tidak berkorban tahun ini mudah-mudahan Allah izinkan bisa berkorban tahun depan atau tasyrik tahun depan. Iya. Salam hangat dan santai, salam sehat dari Masjid Baitur Rahman, Pondok Indah Selatan. Assalamualaikum.